Ya udah, sebaik lagi bersama gue. Yo, Drio, kamu bikin Black Series main gaming ya. Lanjutin lagi. Ya, ini ada story, ada tiga ya, kalau gak salah ya. Yuk, courtesy call. Apa nih? Baru nih. Oke, okay. Wishing you. Oke, okay. Produsernya ya. Oke, okay. Balik agency. Eh, kenapa nih? Kenapa nih kok ada yang berantem? Shuhei Shimada yang bisa baca palms, telapak tangan. Oh, itu ceweknya ya? Siapa nih? Waduh. Lo Haruka kan dari Princess League? Betul. Ya, gua Haruka Samura ya. Senang bertemu denganmu. Shuhei Shimada, gua udah lihat lu di TV katanya. Oke, terima kasih. Gua juga lihat lu kok suka di TV. Baca ini lewat tangan sama Severity ya. Oke, let's have a look. Waduh. Mana sini tangan lo? Dibaca nggak tuh? Baca tangan ya. Cross on your heart line. Embrilin mark apa tuh? Jarang-jarang nih. Lu sering dapat masalah banyak ya. Walaupun lu nggak ngelakuin hal yang salah ya, yang kayak kemarin kita disengkat tuh 2 episode lalu ya. Wah, betul ya, sama ya. Unusual apa nih? Grief lines. Banyak apa kesakitan sama kesedihan yang lu udah alamin, betul? Betul. Orang-orang yang punya garis tangan kayak gini dapat pengalaman yang sulit ya. Tapi satu sisi lain tuh ya, mereka big hearted ya, apa? Hatinya besar, berbesar hati dan peduli. Ya gua nggak tahu sih ya. Apa nih? Yuk cabut Shimada. Apa? Satu lagi apa? Eh maaf maaf, gua nggak bermaksud nih nyita waktu lu. Nggak udah santai. Good luck ya di Princess League. The most professional, oke. Okay. Ronde pertama kita udah menang ya. Oke. Okay. Oke, okay. Perjalanan dia juga jadi komedian nggak gampang, susah juga. Tapi gue percaya pengalaman kayak gitu yang bikin gue ada di hari ini sampai di hari ini. Gak nyerah lo ya, maju terus maksud. Oke, okay. Terima kasih Shimada. Udin ya, satu Udin. Sebaik yang kelihatan TV ya. Dan t-shirt nih serius banget sama profesional ya. Waduh. Main apa 1000? 1 kelar, lanjut. Apa nih, pre-meeting? Waduh. Oke, ini udah kelar meeting. Meeting's done, ya udah kelar. Gue balik ke agency. Bentar, Somura? Siapa lagi? Ini siapa? Sorry, bisa gue bantu dengan sesuatu? Mukanya sama lagi. Producer Informational Show Campus Festival Takami namanya. Oh, maaf ya, gue kasar. Gua Haruka Saomura nih, Dana Chair punya. Waduh. Bin rooting, maksudnya dukung lu dari awal. Terima kasih banyak. Lu lebih lucu loh daripada lu di TV, waduh. Muncul di show gua nggak? Apa tuh tadi? One word, oke, okay. Thank you. One thing, apa? Wah, maksud lo apa nih?
kok megang-megang gitu? Woi, woi, ya naif lu tahu kan? Gue bikin lu di show gue dan lu temenin gue mal, wah ONS cok. Waduh, lu jangan kelihatan shock, lu kan udah tahu mesti ngapain ya, gitu ya jadi artis ya. Wah, eh lu pikir lu ngapain lu? Dibantuin sama T-set, T-set bro. Eh, siapa suruh lu kepo? T-set ngebantuin bro. Iya. Yeah. Waduh. Semoga beruntung ya dengan karir lu. Ih, ngancem cocok. Kocak lawak. Ngancem gara-gara gak tidur sama dia. Lu gak apa-apa, dia nyakitin lu gak? T-set bantuin kita. Enggak, gak apa-apa, dia cuma pegangin ini pergelangan tangan gua doang. Waduh, enggak lah. Pokoknya jangan mau lah kalau diajak tidur gitu. Wah. Terima kasih udah nyametin gue. Enggak, gue gak mencoba buat nyametin lo ya. Ya gue benci aja ada dia kayak Tami. Dia juga gituin gue dulu. Waduh. Ya, jadi gue gak mau dia. Cewek lain juga begitu ya. Hati-hati lo lah ya. Nah, semua orang di bumi ini baik. Nah, semua orang di dunia ini baik, betul. Ya. Udah pokoknya yang gue kasih tahu sekarang ya, antar kita doang ya. Jangan kasih tau Mai atau Nakai. Mai itu temennya dia di T-set, Nakai manajernya. Oke. Dia yang bantuin nggak tuh? 1000 lumayan. Lumayan. Nggak bener tuh Takami, Takami aduh. Tumi. Ada lagi. Buset nggak habis-habis rehearsal. Ini kayak apa? Kayak apa bersih tuh? Beli bersih. Ada pertanyaan nggak? Oke, ini kan MC kan? For a long time, tapi nggak ada yang punya momentum nih kesempatan kayak lu nih. Pasti lu latihan dua kali lebih keras daripada yang lain ya. Enggak juga sih ya, gue gak bisa bandingin gue diri gue sama orang lain ya. Yang penting gue lakuin yang terbaik lah. Wah, bagus buat lu ya. Gue suka sikap lu nih. Cewek kayak lu nih yang bikin lu bisa bersinar. Oke. Sometimes winning, sometimes losing. Oke. Oke. Gue kayak liat yang berbeda ya pas gue muncul di TV ya. Iya sih. Bisa kasih tahu kita something ya. On the air maksudnya? Nggak tahu, sorry. Sebelum lu lahir udah ada ternyata Princess League. 25 tahun sekarang. Buset. Dia gue host ketiga. Selama 25 tahun dia host ketiga. Udah segitu lama ya. Makanya udah sangat global banget, nasional banget di Jepang intinya. Oke. Oke. Waduh. Hah? Punya duty apa nih? Lu juga mesti punya kerjaan kalau lu mesti kasih generasi yang berikutnya ya punya pengharapan yang sama. Kan ngikutin mimpinya sebagai idol gitu maksudnya. Oke. Nah. Share the show. Dia lebih serius sama tanggung jawab ya. Buset. Apalagi nih. Dan ya, rehearsal cuma nama MC. Udah lagi nih kayaknya. Meeting about schedule ya. Meeting schedule. Iya bener. Terakhir. Oke, okay. Terakhir ya.
Procedure for filming. Apa nih? Filming apa emang? Meeting done ya, balik. Ada lagi. Apa lagi nih? Apa lagi, Bre? Oh, Haruka? Iya, betul. Mitsuyo Fukai, Cloudy Production. Location shoot together the other day. Hah? Yang mana nih? Gua gak inget dia nih, siapa, Cok? Lu kerja lagi di sini, betul? Gua aja baru sekelar meeting nih, ya, di tempat lokasi buat syuting. Gua mau cabut nih. Waduh. Little more TV exposure like you, semestinya gue dapat ya di TV lebih banyak lah kayak lo ya. Itu bukan mimpi lo juga, jadi sukses ya. Lo serius mau mencoba menangin semuanya? Ya iyalah, makanya gue usaha keras ya. Lo serius beneran? Gue nggak tahu ya. Lo tisat nih, buset. Ya tapi kalah, buktinya straight, first rate coach ya, pelatihnya juga first rate, buset. Natural ability, maksud talenta dari dirinya ya, kerja keras dan duit, semuanya punya ya. Gak ada harapan ngalahin mereka. Ya betul, gue setuju. Ya tisat, alasan gue gak ikutin Princess League. Ya bom-bom waktu aja kalau coba itu ya. Ya gue kecewa, tapi ya kayaknya dia bener. Manajernya cewek ya, she ya. Ya gue rasa lu juga gak usah berharap banyak lah. Ya maaf ya, gue mesti cabut dulu nih. Something good apaan? All pillow dance. Pillow what? Pillow dance, dance bantal gitu. Waduh, ada main sama produser ya, Manda gitu. Waduh. Ya, gue gak percaya sih tapi. Maksud lu? Ya, Tisat gak mungkin lakuin itu lah ya. Siapa yang kasih tau lu itu? Ya, semuanya cuma asumsi doang ya. Karena produser demen banget sama mereka ya. Gak bisa sebarin berita sampah kayak gitu sih, cuman gara-gara asumsi ya. Duh, mereka ini nyelamatin gue dari kayak gituan ya, yang tadi ya. Ya, dia mau ke studio, buru-buru ya, gue juga mau balik. Apa sih lu? Gak seneng aja. Aneh. Gak seneng aja deh guys. Apa ya? Udah semua ya? Udah semua kayaknya? Sip. Ini ada 3, 6, 12 lagi, yuk. Let's go. The scene. Aku nuka stun celduk, bebe! Waduh, ribut nih kayaknya. Dan aku nanti mau wakaran siroto ga. プロの仕事に口出しとんちゃうぜ。オギタ。リボットね。あんた誰に向かって口聞いて。Gue saranin lu hati-hati sama mulut lu ya, lu ngomong sama siapa? わかった。Begitu ya. 首を。なるほど、dipecat ね。やめてもらう。Cabut lu dari sini。俺を首にして、あの田舎者のガキがまともに踊れるようになると思ったのか。 Wah, Brad gak tuh kita, maksudnya dikatain. Gue いるからなんとか様になって。Gue satu-satunya alasan dia sampai di titik ini. あんたよ、金払ってる人間が一番偉いとでも思っとんちゃうんか。大間違いやで。Bukan cara dunia tuh bekerja kayak gitu ya. Ya terserah lu mikir, percaya apa yang lu percaya ya. Tapi lu kasihan banget lu ya. Tapi di bisnis ini semua yang bayar bil yang benar. Kocchi wa tsukai nai to omoeba kirister dake. Kane sae. Ini udah gak guna sekarang buat gue ya. Dengan duit yang gue punya, gue bisa gantiin lu dengan seratus kali yang lebih bagus. Waduh, berantem mereka. Berapa lama lagi lu mau berdiri di sini? Cabut lu dari kantor gue. Bawa-bawa waktu gue aja. Dilempar pakai rokok, cok. Cok, gila.
Yakukin. Kontrak gua gimana? Lu mesti bayar dong karena lu enggak ngelakuin kontraknya. Sonna keiyaku shite nai wa ne. Ah, gue bukan enggak ada penalti. Gue gak punya keharusan, obligasi ya buat mau ngebayar lu ya. Kalau lu gak ngelakuin apa yang dikontrak gitu. Bentar. You didn't apa nih? Oh. Ya kalau ada masalah lu ngomong aja sama pengacara gue. Nah lu punya beranian lo mukul gue? Wah, dilempar. Ribut Obita sama Mirei. Udah kasih dia pergi. Gue cariin es nih. Bentar, Haruka. Haruka, Horie. Haruka, Hori. Apa nih? Ada yang mesti lu take care. Apa nih? Apa, Cok? Kayaknya bukan sin. Ya mungkin berdua dengar ya. Gue baru mecat Ogita nih. Ya terus, maksudnya? Semua dance instructor di Kansai gak tuh? Ya gue mau lu berdua denger. Christina siapa lagi nih? Christina? Kok cowok sih? Namanya Christina cowok. Koko made yeba watashi no iitai koto wakaru wa ne? Ya, shikashi. Waduh. Christina wa jibun no kinitta dancer ni shika shidou shinai. Dou yara kane ya kenryoku de ugoku ningen janai rashii. Dia bukan tipe yang mau digandrungin sama duit sama kekuatan gitu. Jadi benar-benar yang dia mau gitu. Haruka wa shidou shite morau no yo. Cari Christina, supaya setuju ya. Buat latih Haruka. Wah gimana nih, Princess League baru aja mulai. Lu mau dipecat juga, gimana Hori? Enggak. Oke, gue lakuin yang terbaik. Waduh. Christina, kok Christina cowok ya? Your best, gue gak, bukan cuma mau yang terbaik dari lu ya. Gue mau semuanya. Sip. Udah jelas belum Haruka? Yes ma'am. Start with Sotenbori di sini. Bar hopping. Oke, teman ke bar ya, cari di bar-bar. Oke. Tanya-tanya orang. Apa lagi boy? Find Christina. Christina laki tapi. Drink di bar ya. Lo tau gak Christina kayak gimana? Kagak. Gue nggak pernah denger dia. Terkenal banget di industri kayak gini. Gue cuma pernah lihat gambar dia sekali. Dia kayak gimana? Ten. Nggak putih, agak hitam. Pakai baju yang benar-benar mentereng. Oke. Watami yang stigil ya. Crash bar Honganji. Watami stigil crash bar. Oke. Watami stigil bar mah. Tuh lagi apa lagi? Oh, tuh udah dikasih tahu. Set. Oke. Yang dari bawah dulu deh. Yang pastinya bukan di sini. Udah yakin. Udah fix banget ya. Nggak mungkin lah ya. Masa ya di bawah terus dia adanya di bawah kan nggak mungkin ya. Nah, pertama kali gitu kayak sih menurut gue sih nggak mungkin banget boy. Kalau menurut gue pinggir nih ya, ini apa STIJL ya, tahu one crash. Ah, gue lagi nyari orang nih, mungkin ada di sini.
Ini, do you see a flashy tan man? Oh, dia ada di sini. Terus dia enggak di sini lagi. Masih mau minum. Oke. Okay. Mungkin dia minum ke tempat lain. Oke. Okay. Berarti sempat ke sini ya. Ke Crash Bar ya. Oke, okay, cari di dua tempat itu lagi. Kita kunci jangan diambil dulu ya, guys ya. Kasih ke si Akiyama saja. Karena kita kan enggak berantem-berantem gitu. Dan gue mau ambil gaji dulu, mumpung lewatin sini. Ambil gaji, bos. Ambil gaji gimana nih? Karena gue parah lalu udah janji ya. Gue ambil gaji. Ambil gaji. 297. Wah, gajinya masih gak gitu banyak ya. Pusing juga nih. Oke, yuk lanjut lagi. Yang ini hard nih. Sama tadi di itu tempat parkiran juga hard. Ini siapa? Aduh, foto-foto lagi. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, sama ya kayak Taiga ya. Jadi kalau ada spot foto di X aja gitu. Oke. Okay. 5 ya, ada 5 tempat. Jadi ntar kalau ada X nih foto, kita foto. Gitu ya. Mana sih ini ya, ini. Ini deh, nah, STI gel. Let's go. Tuh kan dia nggak ada di sini. Ujung-ujungnya Brody, Brody. Kita ngobrol sama dia. Maaf nih, gue lagi nyari seorang nih, mungkin ada di sini. Ama ya. Baru aja kesini sebelumnya, belum lama. Dia minumnya udah kebanyakan, jadi mau sober up. Waduh, mau sadar katanya. Di mana bro? Kalau mau sadar, tapi masa ke bar lagi kan dia mau sober up ya, sadar. Nyadarin diri gitu lah. Jadi, masa di bar? Lah, ini teman kita, Akari. Wah, kebetulan banget nih. Kenapa lo? Oh enggak, lo ngapain? Belanja. Gue lagi nyari orang namanya Christina, nyari cowok ya. Kulitnya agak coklat dan pakai baju yang mentereng. Pernah lihat kayak gitu nggak? Gak mungkin, gue nggak percaya. Apa? Gue tau dia. Gue baru aja lihat dia. Di mana? Sotenbori Footpath. Masih di sana tuh. Cari aja. Sotenbori Footpath. Di mana tuh? Oh ini orangnya. Christina. Oh ini. Lu pernah yang sebelumnya kan? Kayaknya gue udah ngomongin deh, kita gak bisa discuss apa-apa lagi. Ya tapi kasih gue satu kesempatan lagi. Kali ini gue bawa pro nih. Pro? Akari gue gak ngerti ini apa nih. Gue denger-denger Christina di Sotenbori. Tapi dia bilang dia gak tertarik sama gue. Gue bikin dia lihat gue nari. Kasih gue kesempatan lagi dong. Terakhir aja. Wah, kita dance battle dong berdua. Gue mau lu jadi guru gue. Lebih dari segalanya. Waduh. Nah, gue bawa temen nih kali ini sama gue. Dia pro kok. Real pop idol. Bikin lebih seru dong ya kan, buat kasih kesempatan gue. Tadi gue gak tahu tentang ini. Haruka, please dong. Gue gak punya penampilan atau koneksi kayak lu ya, tapi gue gak bisa.
biarin ini slip away, maksudnya biarin ini kayak lepas gitu aja. Gue nggak tahu apapun yang terjadi sama lo berdua ya. Ya udah, gue lihat deh, lo berdua nari dance battle dong. Ya. Gue kesini mau ngomongin, ngomong-ngomong sama Kristin tentang kerjaan. Nari dulu yang pertama, setelah baru kita ngobrol. Nama laki kok Kristina, cocok. Kristian gitu. Kalau gue cuma kerja sama dancer yang gue tertarik gitu ya. Yang menarik buat gue. Kalau mau ngomong, dansa dulu lu. Bikin gue tertarik apa enggak gitu maksudnya. Jadi gimana nih? Oke. Ya, kenapa tuh matanya kok nangis-nangis gitu kayak berair-air gitu? Oke, dance gaming again. Matanya berair-air gitu sih. Oh, bercahaya, cok. Gue pikir nangis. Akari lagi. Sa. Akari lagi. Darahnya lebih banyak ya. Langsung aja heartbeat. Biar darahnya cun. Jadi kita jurusnya jurus darah aja ya guys ya. Biar cepet. Wah, ini nggak bener nih. Ini normal nih kayaknya. Langsung. Sup. Mantap. Lumayan juga darahnya. Kurangnya. Ini ngapain nih? Waduh. Sama lagi. Pun darah gue udah lumayan nih. Oke. Oke. Oke, menang. Yes, sir. 3100. Level up. Yes, sir. Oke. Appeal-nya udah mentok. Oh, udah mentok appeal-nya, bro. Gitu ya, pen-pen gitu ya, capek. Miss Dina, menurut lu gimana? Kristina, san. Apa nih? Gue punya perasaan kalau lu akan sama gue bakal ngobrol. Oh, dipilih kita dong. Hah? Apa? Kenapa? Ya Haruka bisa ngedance, tapi dia gak lebih bagus daripada gue. Kenapa lu milih dia? Wah, dia emosi, kecewa deh. Kan gue udah bilang sama lu sebelumnya, Akari, gue mau kerja sama yang gue tertarik gitu, yang bikin gue tertarik. Gue lagi mood gue lagi bagus nih ya. Jadi gue akan kasih tau lo kenapa gue pilih Haruka. Kenapa? Dancing tuh lebih dari teknik. Itu juga kasih tau ekspres perasaan lo. Buat kasih tau orang apa yang ada di dalam hati lo. Waduh, countless audition lu, banyak lu yang dituin sama dia. Yang gagal tuh punya satu kesamaan yang sama Jadi kayak robot, dancing machine gak tuh, buset. Gak ada hatinya gitu. Dia benar-benar perform sesuai, yang benar-benar calculated ya. Tanpa error juga. Tapi presisi tuh gak selalu nyenengin orang ya. Tapi juga ngasih tahu feelings ya, express feelings gitu lewat gerakan gitu. Yang benar-benar dari hati narinya. Makanya nyanyi gitu lah guys ya. Apa, ngasih tahu orang apa sih isi lirik lagunya gitu. Nah itu bedanya ya. Bedanya lu sama Haruka gitu. Jangan ngedance karena persetujuan orang lain ya. Dance dari hati. Tahu dunia tuh apa yang lu rasain. Mungkin apa sih lu? Apa yang salah dari cara gue nari? Ya. Udah lah, lupain gue mau nari lagi. Ngedance lagi. Ya ampun. Ya udah biarin aja lah sekarang. Ntar dia juga ngerti maksudnya ya. Dia mesti cari tahu sendiri lah kesalahan dia apa. Nggak gampang. Yang terbaiknya begini.
Tapi Akari bener, dia yang ngajarin gue pan yang ngedance itu apa. Dia udah jadi teman baik buat gue. Ya kalau gitu ya, lu tunjukin jadi teman yang baik buat dia ya. Dan support satu sama lain ya, dan bantu satu sama lain buat grow, buat growing, tumbuh. Oke. Lagi kita ngomongin nih kontrak kita, gimana kerjaannya? Ya, gue mau lu jadi dance instructor gue. Buse, guru ngedance kita yang baru. Gue? Ya, Park, presidennya agensi gue, Dana Chair, mau ngomong tuh sama tentang itu. Nggak, daripada langsung ngomongin gue, dia kirim dancernya ke gue. Hebat banget presiden ini. Jadi kalau lu gak apa-apa, gue mau lu ikut gue ke agensi ini, ke kantor. Oke, okay, let's do it. Skip dong, gak mungkin dong. Sama dia jalan, oke. Okay. Christina ya, guru baru ya bro. Wah, dia punya konser di Tokyo nih beberapa hari ini. Dan lu mau gue bikin dia siap nih, intinya itu. Iya, jadi menurut lu gimana nih? Bisa gak nih kira-kira dengan keadaan yang sekarang? Pakai itu enggak artinya? Sedetenu? Ya, gue bisa lakuin ke Haruka ya buat enggak, apa, bikin dia, tunjukin dia ke jalan yang benar ya. Gue yakin lu ngerti kan, Park? Betul, terima kasih ya. The one, Haruka kan yang ngedance. Yang gue lakuin ya ngajar. Dia sukses apa enggak ya tergantung dia. Ya gue yakin lu gak bakal kecewa lah. Haruka talentnya bagus kok. 6 bulan udah kayak gini tuh hebat banget. Team playing credible. Gila banget nih usaha dia. Extraordinary. Oke, okay. Waktu yang kita punya lebih dari cukup lah. Gue kasih Haruka di tangan lu ya. Oke, gue mau pulang nih sekarang. Kita latihan besok ya. Gue kasih lu program. Waduh. Gak apa-apa. Yes, yes sir. Thank you very much. Digembleng nih kita besok ya. True professional ya, who has mastered the art of dance, buset. Kerjaan hari ini belum kelar ya. Apalagi? Haruka ganti baju terus ke kantor gue. Lu juga Ori. Apalagi? Belum kelar juga bro, bro. Lagi nih. Waduh. Coba kita cek dulu. Ada job nggak? Oke, belum ada ya guys ya. Oke, aman. Park udah nunggu. Oke. Apa nih? Scene kah? Wah, scene dong. Apaan tuh di brankas? Disimpan gitu ya? Mau lihat kita. Apa nih? Udah sini gitu doang ya ampun. Langsung straight to the point ya. Sekarang ke Soten TV. Ada kecelakaan sama Manda.
短い時間だけどアポをもらえたから、マンダさんに直接お詫びしてくるのよ。わかりました。行こう、ハルカちゃん。Yang kemarin itu. Hai. Ya udah. Haruka. Haruka, bentar. Cikaku ni kita. Sini dulu. Anata. Siapa yang ngajarin lo makeup? Yoko. Yoko dong. Enggak, gue belajar sendiri. Foundation lo yang gak rata. Lo gak punya lipstick atau sesuatu gitu. Waduh, padahal udah jadi sama Yoko lo. Horie, segini tehai shinasai. Wah, cari lagi makeup artis gak tuh. Kalau kita nyari makeup artis, bukan kita akan telat nih ketemu Manda. これだから男のマネージャー。Make the worst manager nggak tuh? いいわ。なら私が直す。ホリエ。Yaudah, gue benerin lu. Lu tunggu di depan. すみません。Ini kita mau dijual ya ke Manda ya? Hah? 化粧は。Mau dijual apa gimana sih kita nih? ブスだってメイクで可愛くなるの。あなたがうまく化粧できるようになれば、もっともっと綺麗になれるのよ。Waduh.服だってもっとおしゃれなのを選ばなきゃ。今の自分で十分可愛いなんて思ってたらダメ。可愛いなんて思ってません。やっぱり思ってなかったら少しでもマシになろうと一生懸命お化粧するはずなの。Okay. 見た目を少しでも良くしようと努力するものよ。この世界に入って、だんだん人が止まるよ。もっと美に貪欲になりなさい。OK。何かおかしい？ Something funny、ada yang lucu。嬉しいんです。が、senang aja。怒られたことが？ Senang gua ngasih tau lu。こんな風にお化粧してもらえることなんて。Nggak nyangka kita lakuin kayak gini。ないと思ってたから。Mereka bareng-bareng。すごく嬉しいんです。が、senang aja。Oke, lanjut. Oke, di make up-in langsung ya, Mbak Doi. Jadi kayak gimana emang? Nggak kelihatan bedanya. Nggak beda-beda banget, guys. Semua cewek butuh emak ya, butuh ibu. Atas fashion spot in town gak tuh? Serius? Ya, gue so serius. Apakah gue buktiin sebaliknya, maksudnya gak ngelakuin kata-kata gue? Oke. Udah kelar loh. Lakuin yang terbaik ya hari ini ya. Tangannya udah luka aja tuh. Arigatou gozaimashita. Oke, gua hargain bantuan lu ya. Sore ja, souten terebi ni ikou ka. Saki ni taksi hirottoku kara, soko de machiawase shio. Boku wa taksi noriba de matteru. Junbi ga dekitara kite ne. Hai, wakarimashita. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut dulu deh. Save dulu. Lanjut dulu apa save dulu ya? Lanjut dulu deh guys ya. Ntar gue tinggal save gampang. Oke, masih nggak ada. Yuk. Langsung lanjut aja. Lupa kesini, cok. Street level. Oke, taxi stand, head for Soten TV. Ada apa lagi sih? Kok darah gue tiba-tiba segini, cok? Ini kenapa, bro? Abilities, heal mega mix deh. Oke, udah full. Kita mau ke atas ya, taksi terdekat. Ini gue terusin sedikit lagi guys, habis itu gue udahin. Apalagi nih?
Aduh. Panjang juga ya guys sama Haruka ya. Terusnya sedikit lagi guys ya. Fotograf. Sofuguchi. Oke. Baru dapat satu. Liori. Lagi nih. Yes. Ketemu si Manda ya. Itu kan. Ada tring-tring enggak? Oh, enggak ada. Gue cuma nyari tring-tring doang, guys. Ini dia Manda ya. Oh, orang-orang dari Danny Chair. Maaf ya, waktu itu, soal waktu itu. Bener-bener minta maaf. Bentar. This perfect apa nih? Cancel last minute, waduh, bisa gantiin nggak? Waduh, gimana Haruka? Of course, let's go. Hashida, nih, gue temen penggantinya, fill in ya. Kita beruntung banget nih. Dah, ntar gue jelasin ya. Yuk. Apalagi nih, job lagi kah? Baik job ya kita ya guys ya. Tipi-tipi melulu. Oke, terima kasih udah iniin gue. Udah pernah nonton belum TV yang lu bakal datengin? Belum? Brief rundown ya. Love Check Quiz, Late Night Quiz Show. Trivia question about Sotenbori. Oke. Two option doang. Bullet apa X? Oke, buat milih. Oke. Ya, bullet apa X? Oke. Udah siap belum? Oke. Tuh kenapa makanannya diliatin, boy? Bullet apa X? Oke. Ya gue udah siapin jawabannya, guys, actually. Sotenbori love check. Oh, baru nih pasti nih, fix nih. Sebelum mulai, ada yang mau ngomongin nggak? Diomongin, gue nggak pernah nih sebelumnya. Jujur gue nervous ya, tapi gue lakuin yang terbaik. Oke, let's get started. Sotenbori love check quiz, begin. Apaan nih? Sotenbori, false dong. Oke, benar. Oke, next question. There are no parks in Sotenbori, true or false? False dong. Kan ada taman kan? Yang Atanbari Park itu. Lanjut. Dino Chair false dong. Gila, Dina. Ini kalau benar 30.000 guys. Jadi gue mesti benar. Jadi gue mesti lihat guys, semangat banget nih. Lesson of Tour ini betul dong. Fourth floor betul. Latihannya di lantai 4 betul. Lantai 3 kan itu kantor ya. No arcades, kayaknya ada Sega deh. False. Betul ya. Lanjut. The name T-set, betul. Lanjut. Nggak ada karaoke, betul atau salah? Salah, ada. Aku yakin, tayaki apa nih? True or false? False. Aku yakin doang ya. Famous Crab Restoran, Kanidoraku, bulat. Ini ada guys, aslinya di Osaka ya, Sotenbori ya, Kanidoraku. Makan crab enak, sumpah gue udah cobain. Bustling Bridge itu Iwau. Iwau apa Iwai? Iwau. Yes, dah benar. 30.000. Kayaknya guys ya.
Oke, 10 dari 10. Nice. Oke. Zenmon seikai desu. Yarimashita. 30.000. Ini dia, guys. Lumayan. Terus 1.500 doang, tapi ah. Variansnya kecil amat. Referensinya makin banyak ya. Nervous nih gue. Tapi bagus. Ya, terima kasih. Yuk lihat manda yuk. Cek manda. Sin. いいでしょう。今日のことは忘れます。パク社長には。ご負担はパー。ギリもありますしね。え、こちらこそ。ya tapi kita mesti minta maaf nih apa yang terjadi. Enggak, bos-bos yang nolongin Park. Oh, Park ya. Ada yang salah, bos? Enggak. Bukan emang seneng nyerang ya, tapi ketika gue lihat Haruka, tapi gue mikirin Park ketika dia muda. Mirip sama Park ya. Pagi, siang, malam. Beberapa cewek lebih cakep ketika lu sering lihat dia. Ini macam-macam kan nih, tipe yang macam-macam kan nih si Manda nih. Waduh. Apa nih? Maksudnya? Apa nih? Barusan kenapa tuh? Semoga beruntung ya di Princess League. Aduh, ada apa nih? Mencurigakan nih laki. Udah lega ya maksudnya. Apa tuh maksudnya guys tadi? Mencurigakan banget. Shady business kah? Ini gue kagak enak kayak shady business ya. どれかした。なんだか緊張してきました。ちょっと大丈夫やって。私ね、アルファ、次。クリスティーナもついてるし、僕勝って社長勝ってみんなでバックアップするから。オッケー。私やってみます。そうやで。そこな。 僕はこれから事務所戻るけど。バリクルマ。オッケー。もう直帰したらええわ。今日はもりたくさんやったしね。もうヘトヘトよ。助かったよ。ありがとうございます。そしたらまた明日ね。気をつけて帰るんやで。はい。オッケー、バリクルマ。上 benar. Pack paling dekat di bawah. Aduh, agak jauh ya. Ber. Ya udah, gue save di sini aja deh ya. Ntar soalnya ada ketemu Tatsuya guys. Jadi gue save di sini. Abis itu gue lanjutin di part berikutnya. Jadi ini gini aja ya. Tadi kita udah nemu guru baru. Guru baru macam. Iya, Christina ya. Yang katanya laki, tapi namanya Christina ya. Bikin bingung. Gitu. Halo guys, sampai di sini perjumpaan kita dan sampai ketemu lagi di ya Yakuza 5 yang berikutnya. Bye bye.